kawan ya. Baik. Pak jaraknya Pak. Selanjutnya itu sesi dari yang baju biru. Baik, pada kegiatan selanjutnya yaitu kita ada pelepasan penyu langsung oleh dari tiap-tiap peserta merapat juga ke area untuk lokasi penyebaran penyunya. Pada hadirin sekalian juga bisa untuk mengikuti mundur dari aturan yang akan kita laksanakan. Barangkali sebelum kita melepaskan penyu ada beberapa himbauan yang kita perlu perhatikan ketika memegang penyu. Jangan takut dan jangan khawatir untuk penyunya atau seperti menggigit. Jangan dilepaskan begitu saja. Mohon untuk diperhatikan kembali untuk kebaikan penyunya juga terkait dari pelepasannya sehingga penyu dapat dengan baik kepada pantainya. Untuk dimohon kepada hadirin sekalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!